dalam rangka pilkada serentak di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dari 7 desa pemilihan para kepala desa berjalan lancar dan aman dan kondusif. Dari masing-masing TPS terbagi di 5 kedusunan, yang mana Cipanas TV memantau dari desa Cipanas, Sinang Laya, Sinang Jaya, Cimacan, Ciloto, Batu Lawang, Palasari, aman, terkendali, dan kondusif. Nampak TPS-TPS yang ada di desa, masyarakat antusias untuk memilih para calon kepala desa. Dari mulai desa Cimacan, desa Cipanas, desa Sinang Laya, Sinang Jaya, dan Ciloto, Batu Lawang, Palasari, masyarakat antusias untuk memilih para kepala desa. Melaporkan tim Cipanas TV. Jumlah hak pilihnya 11.101. Di terbagi berapa TPS? Terbagi dalam 5 TPS. 5 TPS ya. Di mana aja? TPS 1 itu posisinya ada di Pengelolaan Desa atau Desa. TPS 2 di Miftah Hulung. Ya. TPS 3 di Aula Gentil itu 2. TPS 4 ada di SMK Karya Bakti itu ada di Lebak Besar. TPS 5 ada di Alami Futsal di Kabupaten. Antusias masyarakat di Pilkades gimana? Alhamdulillah sekarang ini terbagi ini antusias bagus sampai tidak tertampung. Nanti tutup jam berapa Pak? Jam 1. Jam 1 ya? Ya. Penghitungan? Mulai penghitungan dari jam 1. Masyarakat sendiri ya? Oh ya, alhamdulillah antusiasnya semangat masyarakat, bahkan sekarang hampir ya antusiasnya sudah mengenal yang bisa dari TPS 5 ya? Dari TPS 5 khususnya dari yang Jawa, saya nggak tahu yang lain. Harapan Pak RT gimana Pak RT? Ya ada perubahan, mungkin ada lebih maju yang dulu-dulu itulah. Oke, sip. Mungkin ada perubahan, lebih maju, lebih sejahtera, lebih mengayomi rakyat yang kecil. Namanya itu.